chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bagaimana cara prinsip untuk mengajar interaktif berbasis prinsip SMART? Bagaimana sih karakteristik pembelajaran interaktif? Yang pertama itu keterlibatan aktif. Gamifikasi ini, Bapak Ibu, saya akan tunjukkan. Saya klik lagi kelas code-nya ya, si tercepe-cepe ini. Di bagian kanan bawah, ini. Jadi mana yang spam, mana yang tidak spam itu akan tersaring. Bapak Ibu pernah spam mendapat email itu kan? Saya sering masuk kelas itu langsung ngomong, ini saya sebenarnya belum masuk, saya masih di rumah, saya pakai genjutsu gitu. Ini adalah syarat-syarat yang harus kita perhatikan apabila kita ingin membangun sebuah strategi pembelajaran yang interaktif. Baik, saya akan berikan bintang untuk semua, 1, 2, 3. Wow. Jadi kalau ada bintang seperti ini nih, Bapak dan Ibu ya. Mungkin kurang tepat ya pertanyaan saya berikan. Berbahasa Indonesia harusnya gitu kan. Si A ini nulis sendiri dengan berbahasa Inggris. Lengkap sekali. Tahu kemampuannya masing-masing. Nah, secara rumit, secara teknologi, secara LMS itu dipantau satu anak kemampuannya di sini. Keren sekali ya, memang seperti itu Bapak Ibu. Pembelajaran interaktif tadi memang harus juga harus ada di dalam ruangan saja, bukan harus medianya yang wawah seperti yang Bapak sampaikan tadi. Dengan dibawa jalan bisa kita membangkitkan semangat, diskusi bareng, sharing bareng, bermasyarakat, mengajar suka membawakan pelajaran seperti apa gitu ya, bahkan apapun TK ini bisa digunakan. Tadi yang krisis saya menemui kendala karena kebetulan saya mengajar matematika. Saya selaku moderator pamit undur diri. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti next event kita di bulan Maret, tentunya kita akan belajar asik bersama belajar era digital.